2006 rasa macam lagu Maria Maria. Ha, kecil je tu. Masa tu saya dah pergi clubbing pun dah. Okay, Kak Lofa, okay. Kita ada present daripada Showdown untuk Kak Lofa. Wow. Ni, apa ni? Hai, Lofa so, je dapat. Live. Dah habis dah yang lain. Saiz-saiz tak ada. Saiz-saiz tak ada. Ha. Kau samakan aku dengan Abam. Tak, sebab Nabi tinggi sangat. Tak ada saiz. Alah, saya pun ada juga untuk Nia Lofa. Eh, hey, takkan. Hey, dapat Showdown. Okay. Pakai kau, jangan lupa. Movie. Kena pakai, kena pakai, okey? Pakai sekarang ke? Tak. Eh, tak, okey. Pakai sekarang lah, nak tengok. Showdown The Movie akan tayangkan pada 7 April ini. Yes. Oh my God. Eh, this Khamis. This Khamis. Yes. No, this Friday is after the movie punya first lah. I mean. Okey, okay. So korang punya expectation lah. Expectation sendiri. Ha. Untuk this Thursday, 7 hari bulan ni. Itulah, nervous juga. Harap-harap dapat sambutan yang bagus lah. Tapi sebenarnya dah shoot 3 tahun lepas. Yes, yeah. Shoot 3 tahun lepas. Yes. Lama kan cerita ni tak keluar. Itu orang remaja lagi. Bezanya remaja kau. Kita tak ada idea lah, idea. Cerita sikit lah, sinopsis sikit pasal Showdown ni. Sinopsis film Showdown ni berdasarkan ada apa, rancangan reality Showdown. Showdown, yeah. Yang pertandingan so, penari. Misalkan ada grup menari, penari daripada Penang, yeah. Yang diketuai oleh Reza Hasbi. Cakap Penang ke Izara? Izara tak cakap Penang. Oh, so? Jadi diorang pergi ke KL, kompi dalam Showdown. Itu kat Penang tu? Itu kat Penang. Lepas tu Reza Hasbi bawa gang Battle Crew, yeah. Showdown menari. Yeah. Jumpa dengan Azad Yasmin tu, karakter gila tu. Konflik dia apa? Konflik dia? Kadir. Konflik dia nanti adalah bila Izara masuk tu jadi konflik. Eh! Berapa Izara lah? Banyak sangat konflik dia. Banyak sangat dia punya konflik apabila diorang pergi ke KL, macam-macam benda yang si hero dia jatuh cinta pula, apa si kena halau dengan apa dengan owner studio tu. Banyak halangan. Izara sendiri antara pelakon filem yang banyak pengalaman berlakon filem. Yelah kan. Tapi untuk Showdown ni mungkin persiapan tu agak berbeza dengan persiapan filem lain. Dia ada practice menari. You nak fikir dulu tak untuk nak jawab soalan ni. Kalau you nak fikir je, I bagi you time. Dia punya soalan dia tak clear sangat. Apa yang tak clear? Apa yang tak dia preparation untuk this movie? Kita adalah kena buat. Ada masalah ke anda berdua ni? Tak ada kan rasanya? Tak ada. Ada, kita nak kena dah practice menari 2-3 minggu sebelum filem tu start. Susah jugalah Izara. Sebanyak yang latihan menari pun dengan koreografer Pat Ibrahim. Yes. Dan juga kru. So, dia banyak bagi tunjuk ajar kepada Reza Aspi dan saya sendiri yang sebelum ni memang belum pernah buat filem dance. Tapi Reza memang dancer. Reza memang dancer. Yeah. Kalau tidak tadi dia masuk lain macam tadi. Takut aku. Tapi dia buat breakdance kot dalam cerita ni. Kejap lagi kita nak tengok dia buat breakdance. Penari ni macam mana ni? Penari B-boy. B-boy, yes. Okay. B-boy. I macam sebut boboy. Allah, boboy. Janganlah slow sangat. B-boy dengan boboy jauh. So, dia tulis macam tu dekat-dekat. B-boy tu dia breakdance lah. Dia buat breakdance. Okay. Reza, tunjuklah B-boy tu apa. Tunjuk sikit. Tunjuk sikit. Reza, buat kejap breakdance. Come on, Reza. All right. Uyuh. Two. Yang tu. Simpan. Okey, itu B-boy. Yang itu Bobo. Itu bukan Bobo, itu Bobo Yot nama dia. Okey, so untuk Reza sendiri bila di offer filem ni memang dah jadi macam okey, aku memang boleh buat. This is a dance film punya kind of type. Tapi untuk Adil sendiri. Bagi saya memang pada mula diberi tawaran untuk berlakon film Showdown ni memang agak skeptical sikit. Sebab it's a dance movie, lepas tu hip hop. Saya tak pernah buat hip hop. Yes. Tapi saya pernah bekerjasama dengan Pat Ibrahim dalam musical. Dan dia beri kepercayaan saya kepada saya yang kata saya boleh menari. Dan kita ada latihan intensif tu, itu banyak membantu untuk semua orang lah sebenarnya. Yes. Betul. Akhirnya terjadilah Showdown. Showdown. Tapi nak buat, yelah menari ni macam-macam bila Reza buat, dia dekat set, dia dah macam memang dia tau. Memang dia on. So macam idea ni tak rasa macam janggal ke? Tu ada, tapi sebab kita lepak dengan budak-budak B-boy kan. So a part of menari tu, selain daripada menari tu, is about the attitude, the swag kan. Yes. So, kita tengok orang lepak, minum teh pun ada cara. Ada cara. Macam mana teh? Wah, kau banyak macam ni. Itu boboy.
Lepas tu diorang memang macam Aidil, macam Izara semua, ialah ialah dengan dengan you know cara bayaran dengan lain. Hantaran yang orang cakap berbaloi kan. Ini baru first film untuk Reza. Tapi belum apa-apa dah ada orang rakam video dia dekat toilet semua bagai apa hal, fanatik sangat dengan kau. Itu apa pasal? Apa cerita sebenarnya ni? Okey. Dalam masa yang ada tu tengah buat apa? Saya tengah kau jangan sembuh dulu. Operasi ya. Dia tengah beraksi. Ada video dia. Ada orang ambil video dia. Ada video tu? Ya. Video tu dia sempat delay. Dia dalam tu kat toilet tu dah lama kan. Lebih kurang 10 minit baru dia keluar dalam toilet kecil tu kan. So, tu lah dia lama kan, saya ni, abang ni tak break dance dalam toilet lah, jangan rakam kan. Dia jadi dia masa tadi event, dengan artis, okay. Meet and greet kan. Jadi, so, ada satu fanatik lah, fanatik. So, dia follow saya di belakang. Follow saya. Scary man. So, pesanan lah untuk peminat fanatik tu. Jangan buat lagi ya. Tak, kalau nak boleh minta permission, kita bagi. Kita bagi. Mana? Nabil. Okey, Zara. Kau nak bagi apa? Kau ni tak faham-faham lah. Kau ni kenapa ini hari? Kau macam blur sikit. Macam blur sikit. Aku jet lag. Okey, Zara. Mungkin ada pesanan untuk semua untuk hari Khamis ni. Showdown, silakan. Showdown akan keluar pada 7 April ni. Zara harap semua orang akan datang support filem tu. Zara rasa banyak teenagers akan suka kok cerita tu, sebab cerita tu tak payah nak fikir-fikir, tengok je, just enjoy the movie. Layak je. Aiden, jangan lupa esok kita ada apa free admission showdown gig dekat Quail City Mall. So datang beramai-ramai lepas pukul 7:30. Kita orang semua dekat sana, ada Ultimate, ada Sonawa, ada Nico G, ada Wakaka Crew. Semua macam hip-hop. So, wait, don't stop. Reza dah risau dah. Mamat yang fanatik tu. Reza. Okey, jangan lupa saksikan Showdown the Movie, okay. Sebab ini adalah first action dance pertama di Malaysia, okay. Dan pada 7 April ni, okey? Alright, thank you so much guys. Okey guys, ini untuk penonton-penonton yang tengah duduk dekat kerusi semua. Kita ada something untuk salah seorang daripada anda yang ramai-ramai ni. Di bawah kerusi anda ada sesuatu, tolong check sekarang ni. Tolong check, kita nak tengok. Dah dapat lah? Awak seorang je, yeah. Itu dia, satu, dua. Tiga, ada lagi. Dapat showdown. Muat tak? Muat tak? Kat rumah. Alright. Itu dia. Hadiah istimewa daripada Showdown untuk anda.